itu kita langsung saja tanyakan sama suaminya dan inilah dia Dimas Seto. Jadi Seto. Itu maksudnya Dimas Seto. Aduh, bagaimana? Maaf ini, aduh salah ini. Ini mah Kaseto. Tapi enggak apa-apa. Kaseto itu kan bergaulnya dengan anak-anak. Terus. Ya kan? Kamu kan nanti pasti punya anak. Nah, terus? Biarin aja enggak apa-apa ini. Tolonglah biar saya ada kerjaan. Kamu sharing aja. Sharing tentang anak aja, tentang anak. Enggak apa-apa ya? Oh iya, kebetulan aku memang suka sama anak-anak. Gitu. Ya silakan duduk. Soalnya sayang loh, gini ya. Kan. Sip, duduk-duduk, Kak. Biar ada ya. Ternyata Kaseto yang datang ya. Oke. Okay. Kaseto selain lagu Sikomo, katanya apal juga lagu Juragan Empang ya? Enggak, kebetulan saya bikin versi keduanya Sikomo. Oh, yang gimana? Ya. Si Koplak juga. Iya. Kak, ini saya mewakili, mungkin mereka juga ada pertanyaan ya buat kakak. Persis banget. Ya. Buat Kaseto. Boleh. Saya kan sebagai orang tua. Iya. Cara mendidik anak yang baik itu seperti apa sih, tips, kak? Ya, kita namakan anak kita itu Didik dulu. Ya. Jadi kalau nama anak kita Didik, kita lebih enak. Didik. Pasti terdidik. Tergampang ya. Mendidiknya. Maksudnya mendidik dalam hal education. Pendidikan. Oh, pendidikan. Ya. Oke. Dalam hal apanya? Dalam hal anak di dalam rumah itu harus seperti apa sih anak-anak itu? Kalau misalkan nakal, boleh nggak kita marahin anak ya. Itu? Anak-anak itu selalu salah. Namanya anak-anak. Ya. Pada saat proses pembelajaran kesalahan itu, kita beritahu dia yang baik. Karena kalau kita marahi, tiba-tiba dia bingung. Salah saya apa? Tapi jelas dia ngacak-ngacak misalkan di situ. Nah, bilangin, jangan dimarahin. Kamu nggak boleh begini, tidak boleh. Nggak boleh ya. Harusnya dengan nada yang pelan. Nah, itu tidak boleh karena itu jadi berantakan kamarnya. Oh, gitu. Dikerjain tuh saya gampang banget kan saya. Udah sering begini nih.